Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Jadi itu perkara pertama. Nak sebut tadi tu bab bermain tu. Jangan terlalu memberatkan anak kita nak cepat dewasa. Sian budak tu. Baru umur 6 tahun nak suruh hafal semua macam-macam doa. Anak saya dah 20 doa dah. Ustazah, anak saya 5 tahun ni dah hafal 20 hadis. Puan dah hafal berapa hadis? Saya tak ada, Ustazah. Saya tak hafal satu pun. Jadi saya bimbang ibu-ibu sekalian mendidik anak bukan untuk mencintai hadis tapi berbangga-bangga anak hafal hadis. Lalu bukan jadi kelebihan kepada ibu tu, tetapi ibu ini diuji dengan perasaan riak takabur ujub. Memang bagus anak hafal hadis sekecil itu, memang bagus. Tapi jangan menyekat fitrahnya nak bermain. Bahkan Rasulullah biarkan kanak-kanak bermain, dia nak main-mainlah, tapi bermain yang mengikut syariatlah. Masya Allah, Subhanallah. Ibu bapa kena main sama-sama. Main sama-sama duduk. Bukannya guna telefon, pergi main, pergi main, pergi main. Bahkan yang paling pelik, ibu bapa bagi telefon untuk anak bermain. Akhirnya anak itu sangat lemah bercakap. Otak dia tak kreatif. Kalau orang tengok, wallahualam ibu bapa sekalian, benda ni yang banyak merosakkan rumah tangga anak-anak kita. Alhamdulillah, bukan saya kata nak puji diri sendiri ke apa, tapi saya nak kongsikan sikitlah bagaimana nak membuatkan anak tak ketagih telefon. Saya telefon memang ada, selalu guna, mana boleh tak guna. Tapi telefon tak ada password, tak ada apa, sebab nak kejujuran suami isteri, kami setuju tak ada password, tak ada apa. Tapi duduk letak macam tu je, tapi anak tak pernah ambil untuk main game. Anak tak pernah ambil untuk YouTube, memang letak macam tu je. Tapi mengajarkan diri letak telefon dan kita tak pegang telefon depan anak. Sedaya upaya. Kalau kita marah anak pegang telefon, tapi kita pegang telefon, kita sebenarnya sedang menunjukkan satu contoh yang sangat buruk pada anak. Sangat buruk. Dia marah tapi dia buat, itu sangat buruk. Dia suruh minum duduk, dia minum berdiri, itu sangat buruk. Dia marah anak tinggikan suara, tapi dia sedang tinggikan suara pada anak. Jangan tinggi suara. Dia tak sedar dia sedang tinggikan suara pada anak. Anak pun pelik. Oh, jadi mak baru boleh tinggi suara. Sekarang kecil tak boleh tinggi lagi. Akhirnya esok dia ulang balik akhlak kita. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana ya, perlu disiplinnya ibu bapa sekalian. Kalau benda penting pun masuk bilik, bala-bala mesej, lepas tu tinggalkan. Kita soalannya tak heran pun dengan telefon. Akhirnya mereka pun tak heran pun dengan telefon. Na'udzubillah min zalik. Kita cakap anak ketagih gadget, tapi sebenarnya ibu bapa tu dulu ketagih gadget. Dan perasa, dan kita akan tengok anak kita tanpa gadget dia jadi sangat kreatif. Satu lagi TV. Kalau siapa yang rasa sanggup nak buat sesuatu yang terbaik, Astro buang, Enjoy pun tak ada. TV ada, rumah saya ada TV tu. Tapi TV je lah, saluran tak ada. Tapi kadang-kadang buka internet, pilih siaran apa. Tapi bila tutup TV satu hari, kejap dia ada projek dia sama-sama yang lelaki, sama perempuan. Kejap ada buat aktiviti tu, kejap bawa kraft tangan ni, kejap Umi lukisan ni. Sebab budak-budak sebenarnya Allah bagi otak yang sangat kreatif. Dia berkembang, dia nak buat macam perkara. Dia takkan jadi bila tutup TV duduk diam. Kenapa tu? Tak tahu nak buat apa. Dia takkan jadi duduk diam, tak. Dia mesti fikir nak buat apa, fikir nak buat apa. Tapi beberapa hari ni nak senang masak kat dapur, buka TV baru tak ganggu kita kat dapur. Buka TV baru tak ganggu kita nak tengok telefon. Anak tu melonggok depan TV. Otak tak berfungsi, tak guna. Sebab hanya menengok, melihat. Dan apa yang dia tengok akan dirakam dalam fikiran dia. Kartun yang dilihat, pukul-pukul-pukul, dia jadi pemukul. Kartun yang dilihat, marah-marah-marah, dia jadi pemarah. Kartun yang dia lihat, melompat-lompat, itu yang melompat-lompat tak berhenti. Dan maaflah kalau terasa, saya pun terasa anak saya kuat melompat juga ya.